optik melawai. Presiden terpilih Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Foto-foto pertemuan itu diunggah Jokowi di Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Jokowi menulis, "Diskusi akhir pekan bersama Presiden terpilih Pak Prabowo." Dari foto yang diunggah di Instagram, Prabowo tampak ditemani Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Saya sebagai Presiden terpilih merasa bahwa saya adalah bagian dari tim Pak Joko Widodo. Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali bertemu Presiden Jokowi. Kali ini Prabowo berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah dan langsung disambut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyambut Prabowo di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah dan menuju kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Gibran menyebut pertemuan Prabowo dan Jokowi untuk makan siang bersama. Pak Prabowo sama Pak Jokowi ketemu di Solo apa benar, Mas? Iya. Nanti saya sama Mas Agus di satu lokasi lagi, habis itu saya jemput di bandara. Ya. Nanti makan siang sama Pak Presiden. Ya. Sebelumnya Jokowi juga bertemu Prabowo Subianto dalam makan malam di pelataran Selasa 8 Oktober lalu. Saat ditanya, Jokowi bilang pertemuan selama 2,5 jam ini salah satunya membahas dinamika ekonomi dan politik tanah air. Ketemunya 2,5 jam ya, membahas banyak banget, nggak bisa saya ceritakan lah. Kalau saya cerita juga 2,5 jam lagi ceritanya. Ya ada politiknya, ada urusan ekonomi, ya, banyak banget. Pertemuan Jokowi dan Prabowo jelang pelantikan ini banyak dikaitkan dengan komposisi menteri di kabinet Prabowo mendatang. Terlebih, Prabowo sempat mengungkap kisi-kisi soal kabinetnya mendatang akan diisi banyak menteri dari kabinet Presiden Jokowi. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang. Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Prabowo Subianto dan Gibran akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Dan rencananya, Prabowo pun akan mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya di hari yang sama setelah dirinya dilantik. Tim Liputan, Kompas TV.